guys, ini saya mau makan ya. Segar dan crunchy. Manis tapi tidak begitu manis sekali ya, seperti yang saya beli di toko dan di supermarket maksudnya. Terus saya bertanya sama suami, suami bilang harus pakai apa gitu loh katanya, terus dia bisa manis sekali. Tapi saya bilang ini aja sudah cukup manis buat kita gitu loh. Biasa faktor U kan teman-teman. Crunchy-nya itu yang saya suka. Enak deh pokoknya. Hai guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ira Baker di sini di YouTube channel Ira. Hari ini hari Minggu tanggal 5 September 2020 ya. Sudah sore, sudah jam 5 sore tapi masih panas sekali teman-teman. Panas, benar-benar panas. Kebetulan di sekitar sini di daerah Yukaipa kira-kira 15 menit dari rumah saya itu terjadi kebakaran. Dan udaranya jadi lari ke sini panas. Ada angin tetapi panas sekali teman-teman. Oke. Okay? Apa kabar semuanya teman-teman? Kira berharap semuanya berada dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati Tuhan ya, gitu loh. Teman-teman, ya, kali ini Ira akan meliput ya. Ira mau memetik buah honeydew Ira ya. Version guys, beberapa bulan yang lalu ya, atau kira-kira bulan Juli itu ya, saya telah pernah meliput dan bertanya, ini sejenis tumbuhan ini buahnya itu keluar apakah sejenis sayuran atau buah? Ternyata dia buah honeydew. Dan kali ini Ira sudah mau memetik. Sudah saatnya untuk panen teman-teman. Wah, Ira so excited banget mau panen ini buah. Yang tadinya ada 4 buah ya, Ira sudah pernah liput itu. Dan ternyata yang satu sudah diambil sama suamiku, sama buleku. Dan sekarang ini Ira mau petik hanya 3 buah saja ya teman-teman. Ikutin ya. Yuk. Come on. Teman-teman. Excited enggak sama teman-teman? Ira nih ya, Ira mau petik nih. Wow, keren. Ternyata teman-teman, ini dia buahnya nih ya, ini dia. Ira sudah mau ambil 3-3-nya karena Ira takut nanti dia busuk ya, jadi Ira mau petik aja. Banyak sekali semut ya. Lihat nih, ini sudah dikeluarin ini semua supaya tidak lagi teman-teman. Masih tuh tajam. Kayaknya masih bisa. Besok ya kayaknya. Tapi besok juga. Ini agak kecil nih. Ini harus dipetik semuanya deh sekarang. Susah loh.
teman-teman. Yang satu besar, ada dua sih besarnya, tapi yang satu sudah diambil sama suamiku, sudah dipetik minggu yang lalu, dan ini sisanya Ira petik, teman-teman, lihat deh ya. Dan lihat ini daunnya sudah mulai mengering di tengah-tengah ya. Saya tidak tahu apakah dia masih mau mengeluarkan buah lagi, saya tidak tahu ya. Tapi nanti saya mau cek lagi, Ira mau cek lagi apakah dia keluar. Teman-teman tahu nggak nih? Ini saya pegang HP saya, kacamata saya aja panas gitu loh, ya. Rasa panas gitu. Nggak tahu deh nih. Udaranya panas banget. Ya. Ini nih, Ira mau bawa dulu nih. Sudah excited banget mau makan ini ya. Gitu loh teman-teman. Ini guys, buah fake-nya atau buah tin atau tiger fake. Dia dikatakan juga golden fake ya. Ini Persian honeydew ya, Persian honeydew. Ada 4 buah, yang satu sudah dipetik suamiku minggu yang lalu, dan sekarang 3 buahnya saya petik sekarang ini ya. Oke guys, demikianlah liputan Ira kali ini ya, untuk memetik buah Persian honeydew dan petik sisa-sisa dari buah fake atau buah tin atau tiger food atau Tiger Fruits ya. Itu demikianlah laporan Ira pada sore hari ini. Cuaca sangat panas udaranya teman-teman. Aduh banyak. Kalau Ira boleh menangis saya menangis deh. Karena sangat panas. Ini kacamata Ira ini aja panas. Kalau teman-teman bisa berada di sini dan merasakannya sangat panas gitu loh ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di like, subscribe, and di share ya. Ira berharap semua sukses dan bahagia, dan salam sejahtera selalu. Salam buat keluarga, sukses semuanya ya di dalam segala rencana-rencana kalian ya. Dan tak lupa selalu berdoa sama Tuhan agar kita bisa terhindar dari segala macam jenis penyakit, terutama penyakit yang saat ini sedang mewabah di seluruh dunia ya. Teman-teman, God bless you all. Sekali lagi terima kasih sudah menonton atau sudah mampir di vlog Ira. Sampai ketemu di vlog Ira yang berikutnya, teman-teman. Bye now. I love you guys. Bye.